Ratusan aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis petang. Dalam aksi ini, demonstran menutup akses jalan utama Urip Sumoharjo, Kota Makassar, dua arah sambil membakar ban. Akibatnya kemacetan panjang tidak terhindarkan, baik dari arah Gunung Bawakaraeng menuju jalan Urip Sumoharjo maupun arah sebaliknya. Terlebih aksi ini dilakukan sore hari mendekati waktu berbuka puasa. Dalam aksinya, mahasiswa membuang sampah di depan kantor DPRD Provinsi Sulsel serta membakarnya. Aksi ini didasari aksi protes terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.